Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BHSI Lovers, balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya. Dan seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode malam nanti Jumat 17 Juni 2022 yang dimana saat ini kondisi Nek Ratu semakin memprihatinkan ya guys. Saat ini Nek Ratu mulai tidak ingat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan Nek Ratu sempat tidak mengenali Nana, bahkan Nek Ratu menyebut Nana sebagai pembantu baru di rumah Buana. Semua itu sontak membuat Ibu Parah, Livia, dan juga Roni begitu senang mendengar saat Nek Ratu menyebut Nana sebagai pembantu. Karena menurut Ibu Parah, Nana memang pantas menjadi seorang pembantu. Tapi sepertinya kepekunan Nek Ratu pun bukan hanya kepada Nana saja ya guys. Ternyata Nek Ratu pun tidak ingat kepada Parah, Livia, dan juga Roni. Dan besar kemungkinan Nek Ratu pun tidak ingat kepada Dewa. Yang Nek Ratu ingat hanya Rama Buana. Semoga saja kepikunan Nek Ratu bisa membuat Nek Ratu tiba-tiba memberi keputusan untuk mengusir Ibu Parah, Livia, dan juga Roni dari rumah Buana ya guys. Semoga saja ya guys. Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silakan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Dimana terlihat di trailer untuk episode malam nanti, Nana tiba-tiba saja dituju mencuri di sebuah toko, dimana semua itu tidak disadari oleh Nana ya guys. Lalu siapa yang sudah menjebak Nana? Apakah itu ulah Alia dan juga Kevin? Lalu kemudian di sisi lain, dimana terlihat Rani yang dibawa oleh beberapa preman, di situ Pajar yang berniat ingin menolong Rani, namun lagi-lagi si manusia ular Kevin dan juga Alia menghadangi Pajar sehingga terjadinya perkelahian antara Pajar dan juga Kevin. Namun beruntung pada saat itu Pasha datang untuk membantu Pajar ya guys. Lalu apakah Pajar dan Pasha berhasil menolong Rani? Kita tunggu kisah selengkapnya nanti malam. Lalu di sisi lain, Nek Ratu yang saat ini sudah mulai pikun, Nek Ratu sudah mulai tidak mengenali Nana dan sepertinya Nek Ratu pun akan mulai lupa dengan Ibu Parah dan juga yang lainnya ya guys. Semoga saja dengan pikunnya Nek Ratu bisa membuat Ibu Parah terusir dari rumah Buana. Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu saksikan terus sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.